Jaga bayi ne, jaga hatu ne, mana entek, stata ajak, mok sata, jaga kita, jaga bayi ne. Bali memiliki berbagai arsitektur bangunan suci maupun rumah tradisional yang sangat beragam, bentuk dan memiliki ciri khas tersendiri antar satu daerah dengan daerah lainnya di Bali. Namun, keberadaan bangunan suci dan rumah tradisional di Bali sudah semakin berkurang karena tergerus modernisasi. Salah satu upaya pelestarian yang dilakukan oleh pemerintah yakni melaksanakan pemugaran atau renovasi. Dalam pelaksanaan pemugaran ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yakni dilakukan berdasarkan hasil analisis data arsitektural, struktural, keterawatan, dan lingkungan. Data arsitektural bangunan meliputi bentuk, ukuran, bahan, ragam hias, tata ruang, tata letak bangunan, orientasi bangunan, dan lain-lain. Data struktural meliputi stabilitas serta daya dukung tanah, sistem struktur dan konstruksi pemakaian bahan bangunan dan teknologi pengerjaannya. Data keterawatan meliputi kondisi keterawatan bangunan, kualitas bahan, kerusakan dan pelapukan. Sedangkan data lingkungan meliputi kondisi di sekitar bangunan yang merupakan lingkungan fisik seperti keadaan geotopografis, iklim flora dan fauna. Demikian juga lingkungan sosial serta tata guna lahan, status kepemilikan, dan lain-lain. Ajak Bali, mau botak su Bali. Gimana kita sendiri orang Bali yang harus bisa mempertahankan, memelihara ajak Bali maupun taksu Bali itu sendiri. Kalau Bali sudah gak ada taksunya, ya kayak apa? Misalnya saja ya, misalnya pura yang bagus-bagus saya lihat itu ada pura-pura yang sudah masuk cagar budaya sebenarnya, pura kuno. Wah, dibongkar, diratakan tangan, diganti baru. Barangkali itu perlu mendapat perhatian juga. Wah, cari jalan lain lah supaya dari sisi budaya tetap bisa dipertahankan bentuknya, dari sisi ke sakralnya. Nah, misalnya banyak pura-pura yang kuno berdasarkan dari batu bata diganti dengan batu gunung biar katanya kuat, biar keturunan nggak membangun lagi. Itu yang hal-hal yang salah. Sebenarnya leluhur kita membuat suatu bangunan itu pakai atap icuk. Icuk itu ada maknanya. Misalnya gedong, katanya gedong agung harus ada banjahan sako dan pakai atap icuk. Nah, itu satu tujuannya itu, anggap icuk itu anggap sebagai rambut. Barangkali dalam bangunan selalu kita bikin sesuatu wujudnya sebagai manusia, dia punya rambut, punya tangan, punya badan, punya kaki. Nah, itu asal kosalinya harus kita betul-betul kita taati. Ke depan di Bali perlu kita juga informasikan bahwa perbaikan-perbaikan atau renovasi terhadap bangunan-bangunan tradisional Bali ini perlu disesuaikan dalam arti menyangkut dari adat budaya ya. Karena kita mengetahui bahwa Bali ini cukup dikenal karena adat budaya dan arsitektur tradisional Bali ya. Bagaimana astekosale kesali ini dibuat sehingga tata letak pembangunan itu atau tata letak bangunan itu sesuai dengan kondisi kosalo-kosali ya. Dengan demikian harapan kita setiap ada perbaikan-perbaikan pembangunan baik itu terutama yang di puro, udah itu di puri, termasuk di fasilitas umum begitu ya. Kalau ada bangunan-bangunan yang memiliki nilai sejarah, apalagi arsitekturnya, harapan kita tentu restorasi ya. Karena kita juga ingin mengedepankan bahwa arsitektur tradisional Bali ini dari tahun ke tahun perkembangan sejarahnya itu bisa dilestarikan ya. Nah, sehingga ada beberapa hal, terutama di Puro dan di Puri,
termasuk di rumah-rumah penduduk, kita harapkan bahwa tidak meninggalkan arsitektur Bali ya. Kalau ada pembangunan pura, baik itu juga puri yang berkaitan dengan sejarah ya, pura juga ya, sebaiknya itu dilakukan restorasi, bukan penggantian total. Kalau menurut saya, kenapa? Karena tidak meninggalkan, tidak menghilangkan lah nilai-nilai sejarah yang ada pada pura tersebut. Karena pastilah leluhur kita di Bali itu sudah pasti menggunakan pakem-pakem dalam hal pembangunan tempat suci, pembangunan puri ya, pasti menggunakan astokesalokesali ya kan. Nah, ini yang memang perlu di dilestarikan, karena Bali hanya mempunyai kekuatan adat dan budayanya. Nah, kalau ini hilang, sudah beralih ke modernisasi, itu akan menjadi apa namanya, taksunya Bali itu akan hilang. Sebaiknya ya kita kembalikanlah ke ke pakem-pakem lama. Sudah barang tentu, misalnya kalau pura ya pasti di sana kita ke pura adalah ingin keningan, ingin kadang-kadang orang bersemadi, ingin menghadap kepada Tuhan ya, akan mengadu kepada Tuhan itu Sang Yang Widiwasa. Itulah barang tentu di sana. Kalau ukiran tidak hanya asal ukiran ya, tidak hanya asal bangunan biar kelihatan megah, mewah kan begitu, tapi pasti ada filosofi-filosofi yang memang harus kita tanamkan. Sekarang itu sudah banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi terkait dengan infrastruktur-infrastruktur yang ada di Bali. Infrastruktur di Bali yang mengarah pada perbaikan pura ya, itu harus tetap memperhatikan pertama identitas pura itu sendiri. Identitas pura itu sendiri kan masing-masing pura mempunyai identitas. Ya, ada yang tergantung pada sejarah pembangunan pura itu dan letak pura itu sendiri. Maka dari setiap pura itu ada reliefnya, ada suatu sejarah atau semacam gambaran rangkaian daripada suatu peristiwa di sana, sehingga terjadilah pura itu digambarkan dalam relief. Nah, ketika dirubah atau direnovasi itu akan harus tetap melihat dan jangan sampai melupakan daripada atau menghapus barangkali daripada relief atau gambaran-gambaran yang ada di pura tersebut. Saat ini banyak bangunan pura dan yang lainnya dilakukan pemugaran, bukan sebaliknya restorasi terhadap bangunan tersebut. Padahal tata cara dan teknik pelaksanaan pemugarannya dapat berupa restorasi, rekonstruksi, rehabilitasi, atau konsolidasi. Cara restorasi meliputi perbaikan struktur dan pemulihan arsitektur bangunan yang lebih mengutamakan pada upaya mengembalikan keaslian bentuk melalui proses pembongkaran seluruh bangunan dan memperkuat strukturnya bila diperlukan. Cara rekonstruksi meliputi pemulihan arsitektur bangunan yang mengutamakan pemasangan kembali unsur bangunan asli yang ditemukan dengan cara anatilosis atau pemasangan bahan baru sebagai bahan pengganti unsur bangunan asli yang hilang atau rusak dengan cara analogi. Cara rehabilitasi meliputi perbaikan struktural dan pemulihan arsitektur bangunan yang mengutamakan pada upaya untuk mengembalikan dan memperbaiki bagian bangunan yang rusak tanpa melalui proses pembongkaran seluruh bangunan. Sementara kalau cara konsolidasi meliputi perbaikan struktur bangunan yang lebih mengutamakan upaya untuk memperkuat stabilitas berdirinya bangunan dengan cara memberikan perkuatan yang sifatnya darurat atau permanen. Nah, jadi tentunya kalau kita mengerti filosofis makna filosofisnya daripada bangunan-bangunan kuno itu, tentunya kita berpikir
Nah ini ya terutama orang-orang yang sudah mengerti lah sebenarnya janganlah membuat seperti itu sehingga lama-lama Bali itu kan habis. Bali habis ya taksinya habis ya kita dari mana? Karena pendapatan Bali dari wisata saja otomatis wisata akan juga akan berkurang karena tidak melihat budaya-budaya cagar budaya yang bangun-bangun kuno itu udah. Nah ini perlu diberikan suatu apa namanya pendidikan peningkatan daripada pendidikan pada umatnya supaya betul-betul dia mengerti makna filosofis daripada bangunan itu. Nah, kan di Bali sudah ada yang namanya tantri, paling tidak ya ukiran-ukiran itu memberikan pelajaran filosofi kebaikan kepada masyarakat yang hadir di pura tersebut. Paling tidak ya tidak hanya asal ukiran saja, tapi ada filosofinya. Yang mana di Bali kental dengan tantri. Ya. Nah ini ada kan banyak sekali cerita-cerita yang digambarkan di cerita-cerita tantri tersebut. Misalnya ada kodok dongkang yang ingin menjadi sapi seperti itu ya. Nah, itu salah satunya ya, ada kancil dan waya sama ya, tapi itu kan digambarkan ini yang akan memberikan filsafat-filsafat yang baik kepada anak-anak nantinya supaya tidak hanya asal ukiran saja patok-patok begitu saja ya, tapi kalau bisa ya itu diselipkanlah cerita-cerita rakyat yang memberikan pelajaran kebaikan, pelajaran hormat kepada orang tua ya seperti itu. Begitu juga di Puri kan yang punya nilai sejarah, sekarang kebutuhan memang Puri adalah tempat keluarga ya kan, paling tidak struktur itu harus dilestarikan, adanya balai dajo, balai dangin, ya balai loji dan sebagainya ya, yang mana sekarang kebanyakan saya lihat bergeser ya, ya sikut satanya sudah hilang, sudah menjadi bangunan-bangunan modern. Ini harus seiring sejalan. Ketika dalam pembangunan pura itu atau sebuah renovasi pura itu, jangan pernah melupakan atau menghapus yang saya bilang tadi itu. Kalau itu terjadi kan sudah, artinya kita sudah melupakan sejarah pura tersebut. Maka itu antara pandangan konstruksinya biar bagus, biar kuat, biar bisa sampai sekian tahun, mungkin satu abad. Nah, itu menurut saya harus tetap memperhatikan itu, jangan sampai pernah melupakan apa menghapus itu kan bahaya sekali, karena orang tua atau nenek moyang kita yang membuat pura itu benar-benar sudah memperhatikan dan sudah memplanning suatu pura itu bahwa begini ya, sehingga biar tidak nanti dilupakan oleh anak atau generasi berikutnya. Makanya dibikinkanlah sebuah relief atau bentuk-bentuk yang sudah dipikirkan. Misalnya terkait dengan karangbomo atau dan lain sebagainya yang ada di pura tersebut, sehingga pura tersebut tidak pudar karena dirubah dengan alasan konstruksinya kuat. Sebenarnya cara membangun sesuai dengan kondisi zaman ya, agar tahan gempa, itu juga kan Bali sudah menyiapkan ya, termasuk bangunan-bangunan Bali yang memang zaman dulu juga tahan gempa ya. Nah sekarang dengan adanya perkembangan zaman, tentu bangunan-bangunan yang sudah direnovasi, bangunan yang sudah menggunakan kekuatan-kekuatan modern begitu ya, dengan tiang panjang, beton dan lain sebagainya, tetapi tempelan atau arsitek Balinya ini tetap dipertahankan ya, baik itu menyangkut ukiran, udah itu bentuk atap, plana dan lain sebagainya,
ini kan cukup membawa kesan ciri khas daripada Bali ya. Dan itu yang paling mungkin dipertahankan itu adalah di masyarakat itu sendiri, di rumah-rumah penduduk dari Pariangan, udah itu termasuk rumah dan sampai di depan ya, di Gapura ya. Sedangkan yang cukup menonjol di Bali adalah Puri ya. Puri ini juga banyak bisa dilestarikan karena memang pelemahannya atau tempatnya cukup luas. Yang kedua, tata letak bangunannya masih bisa dijaga dengan baik. Yang ketiga, memang menjadi daya tarik pariwisata ya. Yang selanjutnya tentu fasilitas. Bangunan dan rumah tradisional Bali adalah bangunan yang memiliki ciri khas khusus yang difungsikan sebagai tempat suci dalam melaksanakan swadharma agama dan hunian yang merupakan salah satu cerminan kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di Bali. Panduan pembangunan bangunan tradisional Bali tertuang dalam lontar Asta Kosala Kosali dan Asta Bumi. Modernisasi berdampak dalam perubahan bentuk dan kebutuhan bangunan perumahan yang mengakibatkan penerapan arsitektur tradisional Bali semakin berkurang dan tidak memperhatikan nilai filosofis yang seharusnya, sehingga dikembangkan sistem informasi sebagai media pengenalan dan panduan penerapan arsitektur tradisional Bali. Sistem yang dikembangkan disesuaikan dengan konsep Asta Kosala Kosali dan Asta Bumi. Namun apa jadinya jika hal ini tidak diperhatikan dalam melaksanakan renovasi bangunan suci maupun rumah tradisional Bali? Tersebut karena ada namanya desa Bawicara, Desto, ya, itu harus tetap kita perhatikan. Nah, kalau kita merubah ke modernisasi Bali yang dibangun dua lelah budayanya, agamanya, itu akan hilang begitu aja, karena turis ini kan melihat daripada ornamen-ornamen Hindu yang benar-benar itu ya kuno-kuno, itu benar-benar menjadikan sebuah nilai jual, tidak semata-mata karena dia melihat di samping orang-orang Balinya ramah-tama, itu ornamen-ornamen itu juga merupakan nilai jual untuk kita di Bali. Emang di tuntutan zaman, tapi kalau bisa biarkanlah sikut serta Bali itu lestari ya, dengan karena dari sanalah kita melakukan ya adat kita, keluar dari sana ya kan. Nah ya kalau ini hilang, nanti jati diri kita akan juga hilang ya, karena akan menjadi sama dengan wilayah-wilayah yang lain. Nah dalam hal ini saya pribadi sangat berterima kasih dengan almarhum Profesor Tubagus Mandro yang menekankan bahwa pembangunan di Bali harus dengan arsitektur Balinya yang harus kuat ya, yang di luar itu pada waktu itu tidak ada izin yang keluar untuk bangunan-bangunan di luar menggunakan arsitektur Bali. Saya ingat masih kemarin waktu di Celuk ada kebetulan saudara dengan membangun dengan struktur pada waktu itu kalau tidak salah Eropa ya, dengan pilar yang tinggi-tinggi, sampai beliau meninggalkan jabatan sebagai kepala daerah Gubernur Bali tidak mau mengeluarkan izin daripada rumah tersebut. Yang terjadi sekarang kan ada kecenderungan dari pelaksana atau fasilitator daripada pemerintah, terutama pemerintah sebagai fasilitator pembangunan, cenderung mengutamakan kegiatan politik ya, sesuai dengan janji-janjinya apa yang diinginkan oleh masyarakat ya, bukan kebutuhannya. Sedangkan kita tahu bahwa kebutuhan pembangunan dari tingkat kabupaten, kota, provinsi sampai ke pusat itu kan adalah pendidikan, kesehatan, dan pengembangan ekonomi ya. Tetapi bagaimana APBD itu dikelola, cenderung masyarakat dan pemerintah memberikan bantuan-bantuan sesuai dengan keinginan masyarakat. Apakah sekarang mungkin ada beberapa
puro, penyengker, wantilan dan lain sebagainya yang sebenarnya masih kokoh. Tetapi demi bantuan, mereka mengajukan permohonan bantuan itu, bahkan sangat disayangkan merubah daripada arsitektur tradisional Bali yang seharusnya masih bisa dipertahankan ya. Apalagi itu menyangkut ada bangunan-bangunan yang memiliki nilai sejarah ya. Seharusnya itu bisa direstorasi ya, tetapi sekarang lebih cenderung dilakukan pembangunan dengan menggunakan arsitektur modern ya, termasuk mengutamakan kekuatan ya. Seharusnya di samping kekuatan, tetapi kan apa-apa yang memang diperlukan oleh masyarakat, terutama terhadap SDM, seharusnya ini yang bisa dibantu lebih banyak ya. Tapi dengan kepentingan politik, ada kecenderungan bahwa kegiatan-kegiatan pembangunan itu dilakukan untuk mendapatkan bantuan ya, padahal bangunan tersebut masih layak ya. Belakangan ini banyak bangunan pura di Bali direnovasi atas dasar bantuan yang diberikan pemerintah dengan minim mengedepankan nilai budaya yang ada. Perencanaan pembangunan hanya mengedepankan kekuatan fisik semata, padahal pura yang digunakan sebagai media untuk sembahyang bukan saja dinilai dari fisik, namun sejarah dan tujuan yang terkandung di dalamnya. Hal ini dapat kita lihat dari beberapa ornamen yang pembangunannya dilaksanakan secara gotong royong, yang pada akhirnya juga bertujuan meningkatkan kekeluargaan dan kebersamaan. Selain itu, ke depan masyarakat Hindu dituntut bukan saja memiliki fisik yang kuat, namun juga sumber daya manusia SDM berkualitas sehingga mampu bersaing dengan kemajuan zaman. Terkadang kita juga mengalami kesulitan, karena bagaimanapun di pemerintahan ini, apalagi ada kecenderungan tidak terjadi keseimbangan sosial politik ya di pemerintahan ya. Nah kalau terjadi keseimbangan bahwa antara eksekutif dengan legislatif ini bisa berimbang, yang kedua SDM daripada legislatif itu bisa digunakan dengan baik jika ada keseimbangan ya. Tetapi kalau tidak terjadi keseimbangan, maka akan terjadi kesewenang-wenangan dan otoriter ya. Nah inilah sebenarnya tujuan daripada pemerintah dan eksekutif dengan legislatif, perlu adanya keseimbangan ya. Nah kalau sudah seimbang dengan SDM yang bagus, maka usulan-usulan perencanaan pembangunan itu bisa dilakukan dengan secara sadar dan perhitungan yang perencanaan yang sangat baik ya. Tidak lagi mengutamakan keinginan daripada usulan masyarakat, tetapi apakah itu kebutuhan kan. Inilah pentingnya beberapa hal terkait dengan SDM dan pengembangan ekonomi maupun kesehatan ya. Nah sekarang kalau pemerintah lah ya, paling tidak sekarang tidak hanya penting ya, pembangunan puro, pembangunan Bali Banjar, pembangunan itu sangat penting. Dan juga tidak kalah pentingnya itu penguatan SDM, sumber daya manusia yang yang akan menjadi penerus bangsa ini, Bali itu sendiri ya. Bagaimana nantinya bisa adat dan budaya ini bisa bertahan apabila nanti sumber daya manusia kita kuat, mampu bersaing di era globalisasi ini. Mampu bersaing, dengan mampunya bersaing mereka secara ekonomi, pasti mereka akan kuat. Nah, kalau sudah kuat secara ekonomi, pasti mempertahankan adat dan budaya juga akan kuat. Nah, kalau sekarang hanya kita pembangunan fisik saja tanpa membangun sumber daya manusianya juga akan tidak seimbang. Nah inilah mari kalau saya menganjurkan kepada pemerintah, baik itu provinsi, baik itu kabupaten kota, lebih baik penyeimbangan pembangunan ini baik itu fisik dan sumber daya manusia. Di sini antara ya antara pengempon dengan pemberi ibah atau pemerintah. Ya pemberi ibah itu kan
apa namanya, pemerintah yang mempunyai niat baik untuk membangun atau membantu masyarakat dalam hal ini. Tapi masyarakat yang membutuhkan itu harus juga memikirkan daripada bagaimana tidak merusak daripada tatanan yang sudah ada, nah, tidak merusak daripada rekonstruksi, apa namanya, boleh rekonstruksinya dirubah, tapi jangan sampai merubah hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh sejarah dari pembangunan pura tersebut. Nah, misalnya kalau kita berbicara masalah luas, itu sudah sesuai dengan kalau orang Bali, kalau sebaliknya sikut-sikutnya, ya. Tapi kalau berubah sekali, terkadang itu masyarakat, apa namanya, ada aja kesalahan nanti, mungkinkah nanti dari penyumponnya atau pemangkunya yang kena sesuatu dari akibat dari pembangunan atau renovasi tersebut. Itu sangat sekali banyak yang saya temukan seperti itu. Berubah, oh, biar enak lah, pintunya kita arahkan awalnya dari selatan ke utara, sekarang biar enak dari itu kan menurut saya tidak bagus. Di sisi lain, masyarakat harus sadar ke depan penguatan diri dengan berbekal pendidikan dan keahlian diperlukan dalam memenangkan persaingan di segala bidang. Hal ini tentunya harus didukung oleh pemerintah, baik berupa anggaran yang selama ini penyalurannya tidak merata maupun dukungan dalam hal pemasaran dan pendampingan dunia usaha. SDM Hindu ke depan juga harus dibentengi dengan teknologi dengan tetap menjadikan agama dan budaya sebagai pondasi sehingga dalam perkembangannya tidak keluar dari norma-norma. Kami ada keinginan ke depan bagaimana masyarakat sadar bahwa keseimbangan ini penting. Yang kedua, peningkatan SDM baik pelaku daripada pemerintahan, udah itu daripada legislatif, terus dilakukan ya. Termasuk juga perencanaan pembangunan itu dilakukan sesuai dengan aspirasi yang disampaikan lewat Musrembang, sedangkan DPRD memiliki aspirasi lewat reses ya. Nah, sehingga setiap turun ke masyarakat itu diberikan wacana-wacana yang memungkinkan masyarakat membangun, itu adalah mengutamakan daripada pembangunan sumber daya manusia ya, tidak hanya semata-mata fisik. Sudah itu ada keseimbangan pembangunan antara Pariangan, Pawongan dan Pelemahan. Karena kita tahu kalau hanya konsentrasi di Pariangan sedangkan sumber daya manusia atau di Pawongan ini masih lemah, apalagi di Pelemahan belum diperhatikan, masa ini akan terjadi ketidakseimbangan daripada pembangunan sesuai dengan Trihita Karana ya, yang ada di Bali. Iya, berbicara masa ini sering sejalan sebenarnya. Kalau di Bali itu ada namanya hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan alam, manusia dengan yang dewasa atau Tuhan yang Maha Kuasa. Itu karena itu harus tetap. Nah, bagaimana sekarang antara hubungan manusia dengan manusia itu ada arahnya dengan manusia dengan alam dan Tuhan. Nah, ini harus seiring sejalan. Itu diperlukan sebuah SDM ke depannya, SDM Hindu khususnya Hindu Bali. Bagaimana ke depannya itu tetap kita melestarikan Hindu tapi tidak merubah daripada tetap itu sendiri. Ya, itu perlu semacam makanya banyak sekarang ada pembangunan persamaan-persamaan. Ya, adanya persamaan-persamaan Hindu itu benar-benar itu bagian atau wujud dari pelestarian atau meningkatkan SDM orang Hindu itu sendiri. Saya setuju sekali ada persamaan tersebut. Sebagai destinasi pariwisata dunia, tentunya bangunan tradisional Bali memiliki daya tarik yang tinggi bagi wisatawan. Karenanya, masyarakat Bali perlu menjaganya, bukan sebaliknya menghilangkan nilai filosofi yang ada di dalamnya. Selain itu, motif ataupun relief yang ada di dalam setiap pahatan dan ukiran menjadikan masyarakat Bali eling terhadap para pendahulunya. Kita sangat tahu bahwa daya tarik Bali ini kan termasuk
apakah itu pertanian, udah itu pembangunan daripada arsitektur Bali, ini kan merupakan taksu yang tidak boleh kita kesampingkan ya. Bahkan roh daripada pariwisata ini kan adalah arsitektur atau bangunan daripada arsitektur Bali ya, baik itu pura, puri, dan pembangunan fasilitas umum yang mencirikan Bali. Nah, kalau itu tidak dipertahankan, maka kita khawatir taksu Bali ke depan ini akan semakin luntur. Bahkan kalau pilihan orang untuk berwisata di dunia ini kan cukup banyak, wisata buatan cukup banyak, tetapi yang tidak ada adalah wisata alam yang memang tumbuh dan berkembang dari masing-masing daripada lingkungan masyarakat ya. Apakah itu ciri khas bangunan, budayanya, termasuk juga pertaniannya yang di Bali. Restorasi mengedepankan pada aspek pelestarian dengan memanfaatkan kembali bahan-bahan lama dan mengganti bahan yang tidak dapat digunakan dengan pola ukiran, ornamen, dan ciri khas gaya masih tetap bertahan seperti sebelumnya. Kegiatan pemugaran sebuah warisan budaya harus dikontrol dengan studi dan kajian yang mendalam dan profesional. Tindakan mengganti bangunan pura ataupun tradisional Bali lainnya yang tidak memperhatikan aspek ornamen akan menjadikan budaya Bali akan hilang secara perlahan-lahan sehingga perlu disikapi bersama-sama. Taksu Bali akan tetap ada jika kita semua mau menjaganya, bukan saja untuk diri sendiri, namun generasi berikutnya yang penuh dengan berbagai tantangan dan masalah sehingga perlu dibentengi oleh agama, adat, dan budaya.